Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya hasilkan karya. Karya saya ini berkonsepkan alam semula jadi, di mana tajuk yang saya bagikan ialah pria yang baik hati. Jadi idea yang saya dapat di environment saya berada dalam bermula dari sebuah kampung. Jadi saya kecil-kecil dulu saya pernah lihat periuk kera ni cukup unik dan cantik dari pandangan mata kasar. Dia menceriakan suasana alam semula jadi, kejadian Tuhan. Jadi saya mengaplikasikan dalam karya saya, saya mewatakkan periuk kera ini sebagai satu jalan cerita saya untuk menghasilkan watak utama dalam buku saya. Jadi saya rasa ini boleh memancing minat kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak di bawah usia 10 tahun. Assalamualaikum. Ini buku cerita yang saya telah hasilkan. Tajuk cerita dia Mini Tenaga Kerdil. Okay, inspirasi daripada cerita ni ialah naga, kerana saya memang sukakan naga sejak dari kecil lah. So, naga ni bukan sahaja untuk orang putih, tapi juga untuk bagi kita di Malaysia juga. Kita percaya cerita tentang naga ni, contohnya naga tercicini dan sebagainya lah. Jadi saya ambil inspirasi ni dan terapkan nilai-nilai Malaysia yang ada, contohnya dari segi corak kauban dan juga pakaiannya tradisionalnya. Tentang Sarah, dia suka berangan. Jadi mana tempat dia pergi, dia akan ada angan-angan. Macam dia ikut mak dia naik kereta, dia berangan, dia tengah piknik atas bumbung kereta. Dia pergi laut, dia rasa dia dekat New York. Lepas tu bila pergi shopping dia dekat rumah, dia rasa dia boleh buat. Dia berangan, malam-malam dia tidur ingat tawar. Karya yang sesuai untuk kanak-kanak yang baru mengenal buku. Tahap satu dalam lingkungan umur 6 tahun, 7 tahun. Dia lebih ceria dan juga menyeronokkan bagi kanak-kanak. Saya menceritakan tentang kehidupan siput, si anak siput yang sesat di dalam hutan. Dan saya menunjukkan tentang keindahan di dalam hutan itu sendiri. Kemudian dia bersama dengan serangga-serangga lain juga. Seperti cacing, lipan, mentadak dan rama-rama, patung rama-rama, dan dia berjalan bersama-sama sehingga dia menjumpa jalan pulang. Okey, ini cerita tentang semangat dan kisah ibu berkaitan bagaimana ibu dia menyayangi anak dia berbanding dengan diri sendiri. Banyak yang nakal dan sombong. Buku yang saya hasilkan ini berkaitan dengan motivasi keusahawanan lah. Dan saya fokus pembaca di kelompok tahap satu lah, kanak-kanak kan . Jadi bahasa dia simple lah, dan sikit panduan asas untuk kanak-kanak minat dunia keusahawanan. Kisah ni bertajuk di manakah kita berada sekarang. Mengisahkan seekor semut bernama Koko yang bersifat berani dan suka nak menjelajah keluar dari tempat tinggalnya. Dan semut Koko ni telah menjelajah ke sebuah taman bunga dengan bertemu seekor siput dan rama-rama. Kemudian dia dengan berani lagi menjelajah masuk ke dalam rumah pula dan bertemu dengan seekor lipas yang garang dan hodoh.
So, semut ni telah dihalau dan kemudian akhirnya dia pulanglah ke rumahnya, tempat tinggal asalnya di dalam tanah. Lembu juga, tapi lembu ni tak ada background lah. Pasal lembu ni, tiba-tiba lembu New Zealand datang. Lembu New Zealand datang dengan warna yang lain, dia ada prasangka yang banyak-banyak. Dia katakan, apa? Mungkin jatuh jatuh di atas cat ke, mungkin dia kawan dengan apa ayam yang hitam putih. Dan dia bertanya orang yang lebih pandai, itu dia daripada New Zealand. Jadi dia berkawan. Itu konsep lembu yang terbaru lah. Ini konsep lembu yang lama, lembu belojo. Assalamualaikum. Ini cerita tentang seorang budak yang bernama Romzi. Romzi ni dia suka merajuk lah. Dia main bola dan kawan dia. Lepas tu baju dia pun kotor. Kotor terkena lumpur. Dia pun merajuk-merajuk, dia nak kawan dengan benda lain. Tiba-tiba datang Ferry. Ferry bagi dia sayap. Dia pun terbang. Kawan yang burung-burung. Lepas tu robot pun datang. Dan Romzi pun terjatuh. Akhirnya Romzi menyesal. Rupa-rupanya dia cuma bermimpi dan dia pun berkawan semula dengan kawan dia. Okay.